Baik, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kalau tadi Yana dah pun berkongsi bagaimana cara untuk membuat taklai kai. Ini kita nak balik ke Malaysia pula. Tadi kita ke Thailand. Ini resepi yang saya percaya memang semua orang suka makan. Rendang. Rendang campur yang juga menggunakan asas bahannya adalah serai. Bersama kita hari ini, lebih mesra dengan panggilan Kak Ros. Daripada Ros Catering. Kita tadi dah cerita yang kita nak buat rendang campur ni. Tapi adakah, nak tanya dengan Kak Ros sendiri, rendang campur ni sama macam kita buat rendang hari raya tu? Tak sama eh. Rendang sama ni pun macam-macam jenis. Okay. Ada rendang yang raya tu macam rendang, ada rendang tok, okey. Rendang biasa yang kita makan pada hari raya tu. Rendang yang warna coklat, warna tu kan? Coklat rendang tu pedas. Tapi hari ni kita buat rendang berempah. Okey, rendang campur ni maksudnya rendang berempah lah. Sebab dia ada limpa, ada hati. Jadi kalau rendang biasa dia tak berapa, orang kata tak berapa kick lah kan. Sebab kerana menggunakan organ-organ dalaman, ni. Kan? Jadi dia memerlukan rempah yang kuat untuk menghilangkan bau dia. Betul. Faham? Okey, tadi Kak Ros dah pun sempat menumis. Kita menumis bawang putih, bawang merah yang dihiris. Tapi kalau bagi Kak Ros, kalau nak sedap lagi, kita kena blender. Betul, blender kisar lagi tu yang akan bagi lagi betul. Rasa. Eh? Bawang putih, bawang merah dia tu kita kisar. Lepas tu jangan lupa masuk bahan utama, serai. Okey, ini serai ni ada setengah orang dia akan mengisar serai bersama dengan airnya. Tapi kalau Kak Ros ni kita tengok ambil patinya saja. Ambil pati pun apa boleh. Apa bezanya? Kalau dengan air tu lebih sedap lah. Okay. Tapi kalau nak menumis, akak kurangkan guna air lah sebab kita nak menumis kan. Jadi selalunya kalau rendang campur yang kita buat ni untuk berapa orang makan? Biasa dalam 5 atau 6 orang makan. 5-6 orang makan, penggunaan serai yang dikisar berapa banyak? Yang dikisar dalam 2 batang. Dua batang. Okey, lepas tu kita tambah lagi tambah serai lagi yang dititik. Betul. Aroma dia sekarang ni memang cukup sedap sebab bau serai tu dah naik bersama dengan bawang dan juga halia ya. Lepas tu yang best punya dia dia punya sambal tu bukan cili kering kita blender saja kan, tapi cili kering tu nak disangai dulu. Disangai dulu. Apa bezanya kalau disangai dengan tak disangai ni Kak Ros? Yang tak disangai tu kita rebus. Okey. Adakah rasa akan memberi rasa yang berbeza rasa dia juga? Dia berbeza. Dia akan rasa macam pahit-pahit sikit kalau macam kita sangai ni. Kalau rebus tu macam biasalah, macam kita masak sambal biasa ya? Kan. Tapi kalau untuk berempah kita kena sangat atas api dulu. Lepas tu kita masukkan jintan manis, jintan putih, ketumbar masuk. Kita masukkan sekali kan. Ini semualah yang telah dikisar. Ini pun kita sangai lepas tu kita kisar. Okey, sebab tu dia memberi warna yang lebih gelap sedikit. Betul. Kalau ikutkan kita tumbuk biasa tu warna dia cerah sedikit. Betul. Kita sangai dulu untuk dapatkan rasa yang berbeza. Sedapnya bau dia. Rasa macam nak raya pula. Lepas tu kita tambahkan sikit lada. Okey. Ramai juga dalam kalangan kita yang tak suka letak lada hitam. Boleh tak kalau kita tidak letakkan dia? Boleh. Tak ada masalah. Tapi biasalah kalau masakan Melayu ni dia banyak rempah kan? Betul. Dia banyak rasa rempah. Lagi banyak rempah lagilah terasa keaslian Melayu tu kan. Kalau selalunya kebiasaan kalau kita buat rendang untuk hari raya dia akan ambil masa yang sangat lama berjam-jam. Tapi kalau rendang campur ni berapa lama masa diperlukan? Biasanya kalau kita tak nak lama, petua dia senang, kita rebus dulu. Kita rebus dulu bahan-bahan ni. Okey, hari ni kita ada paru. Ada paru. Kita ada daging. Ada limpa. Lepas tu saya dah tak tahu dah. Ada limpa. Ada limpa. Ada hati. Jadi itu disebabkan nama rendang campur tu. Okey, faham. Sebab maklumlah tak makan. Organ dalaman jadi tak tahu apa yang dimasukkan kecuali daging. Okey, masa kita menumis ni, kita masukkan semua daging-daging tu. Sebab kita nak bagi dia mesra alam. Mesra dengan kuah-kuah tu. Memandangkan kita sebenarnya dah rebus terlebih dahulu. Jadi kita tak memerlukan masa yang lama. Betul. Untuk buat rendang campur ni. Betul. Wow, pantas eh. Tapi saya nak tahu ni apa sebenarnya? Itu kerisik. Kerisik. Penting eh. Untuk kerisik guna pun kita kerisik. Masuk kerisik. Okey, baiklah. Jadi biasanya kerisik memang dia tak larilah daripada bahan asas untuk buat rendang. Betul. Sebab kalau rendang biasa sekalipun, kerisik tu memang sangat penting. Okay. Masukkan kerisik. Kerisik ni juga bukan sahaja dia memberi rasa kepada rendang, tapi sebagai ejen pemekat juga kan? Betul. Kepada rendang kita. Wah, pandai juga masak eh? Tak pandai, tapi juga tahu juga. Okey, Kak Ros, untuk dapatkan hasil seperti ini, berapa lama masa lagi kita nak tunggu? Sebab kita ada nak masukkan santan. Masukkan santan.
Dia dalam 20 minit jugalah. Selepas kita pastikan pati santan ni pekat dengan kita punya rendah campur ni. Okey. Lepas kita masukkan air. Lepas tu sebut rasa, cukup dah. Okey. Apa lagi menu-menu istimewa yang dihasilkan oleh Rose Catering yang menggunakan serai? Biasanya kita paling famous dekat Rose Catering iaitu daging masak hitam. Okey. Daging masak hitam memang ramai orang sukalah bila Kak Rose buat kenduri kahwin tu. Ramai yang puji yang suka daging masak hitam. Okey. Selain pada rendang lah. Kalau kita sebut kenduri kahwin tu kabarnya ramai juga selebriti yang menggunakan perkhidmatan Rose Catering kan. Okey, bagi mereka yang tak sabar nak menikmati juadah rendang campur ini ataupun nak mendapatkan perkhidmatan untuk membuat catering dan sebagainya, bagaimana caranya Kak Ros? Ada sebarang laman sosial? Boleh jenguk-jenguk dekat Facebook Kak Ros, Ros Catering. Okey. Okey, lepas tu Instagram Kak Ros pun Ros Catering. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Tapi kan bila kita dah kering, saya just nak bagi tahu kepada penonton, inilah yang akan menambahkan lagi aroma rendang kita. Betul. Ada daun limau dan juga daun kunyit. Ini tak boleh tinggal. Tak wajib. Boleh tinggal. Okey, baik. Sementara kita nak nantikan rendang campur kita ni siap. Tapi terlebih dahulu saya nak tunjuk, inilah hasilnya, warnanya sebegini. Untuk bagi mereka yang sukakan rendang campur, boleh terus ke Rose Catering. Terima kasih banyak-banyak Kak Rose. Okey, terima baik. Kasih. Okey, menu istimewa satu lagi. Ini memang sangat-sangat luar biasa sebab hanya bermula di rumah dapat ciptakan satu menu yang boleh jana pendapatan. Apa tu, Yana? Terima kasih, Rina. Wah, Telio, saya tengok rendang campur tu tadi. Nak kena rasa lepas ni. Okey, baik. Seperti yang Rina katakan tadi, bermula dari rumah sahaja sewaktu tempoh PKP dan sekarang sudah pun menjadi bisnes yang mana mendapat order sebanyak 10 cucuk pesanan. 10,000 pesanan, betul. Dan untuk itu, saya bersama dengan Puan Siti Nur N. Mokhtar dari Ayam Serai Ria. Betul. Apa khabar? Baik, Anna. Thank you for having us. Terima kasih. Okey, kalau tadi kita dah tengok yang versi Thailand-nya pula. Kalau yang ini sebenarnya untuk Ayam Serai ni, macam mana Puan N mendapat idea ataupun terdetik hati nak buat bisnes ni? Dia bermula masa PKP hari itu. Kita duduk rumah dah dekat seminggu lah, tak tahu apa nak buat, rasa macam dah mentally unstable lah. Jadi kita kata, apa kata kita buat satu benda yang boleh at least to keep masa occupied kan masa kita. Kita bagi kawan rasa, lepas tu kawan start order dan begitulah. Dan bermula dari PKP itu tadi sampai ke sekarang hari ini yang dapat 10,000 cucuk batang ayam serai ni. Okey, baik. Apa antara bahan yang diperlukan untuk membuat ayam serai ini? Okey, kita perlukan ayam, ayam bahagian isi. Okey. Naturally serai lah. Okey. Bawang besar untuk manis, bawang putih, daun ketumbar dan daun limau purut. Okey, dan ada telur. Telur, telur tu kita guna bukan masuk dalam ni, kita guna selepas. Waktu nak goreng nanti. Okey, baik. Jadi bahan-bahan dia akan dilumatkan. Okey. Ayam ni kita blend. Okey. Jadi kita ambil. Kita ambil kita ayam yang dah dilumatkan, di blend. Kita ambil bawang. Okey. Dia sebenarnya dia resipi ni resipi agak-agak. Faham, dan resipi campak-campak. Campak-campak. Dia ikut cita rasa. Baik. Ini daun ketumbar tadi. Dan juga daun limau purut. Okey. Okey. Dan sedikit garam. Dia memang natural. Dia memang all natural saja. Tak ada, kita tak letak perasa, tak letak apa langsung. Okey. Dan kalau you notice, kita tak letak tepung, tak letak apa. Jadi dia betul-betul pure meat, white meat. Jadi dia kalau orang on keto diet, saya taklah. Kalau orang lain on keto diet, macam pandang saya je, saya pun tidak. Ini sesuai. Jadi ini yang akak dah campur kan. Okey. Apa kita buat next? Kita ketuk serai ni. Sepatutnya kita kena jalur-jalurkan supaya kita kepak masuk, bagi dia, bila kita kepak dia, bila kita fry dia, dia akan masuk, meresap serai itu dalam. Jadi kita, ini yang menariknya sebab biasanya kalau sate secara generalnya orang memang cucuk guna lidi. Tapi menariknya serai ayam ini dicucuk menggunakan batang serai ini sendiri sebagai orang kata pengganti lidi itu. Betul. Tadi. Betul. Jadi kalau you makan, kalau Yana makan akak punya ayam serai ini, dapat memang makan seketul dua memang dah kenyang. You can skip lunch. Boleh tak payah makan dah lunch. Memang boleh diet betul lah ni. Kemudian kita ambil telur. Okey. Kita sebelum kita goreng, kita kena salut telur dulu. Okey, baik. Untuk memastikan dia tidak berlerur. Dia tak burn terus kan. Okay, jadi sekurang-kurangnya kalau ada telur ni, dia will cushion, soften dia punya frying tu lah. Frying process tu.
Kalau dari tempoh PKP hari itu bermaknanya di hujung bulan 3 lah ya. Ya, yeah, betul. Di hujung Mac sehingga ke hari ini mendapat tempahan lebih daripada 10,000 cucuk. Bermakna sambutannya sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Jadi apa kita buat sebab kita tak ini orang kata apa accidental entrepreneur. Jadi apa kita nak buat lepas ni kita nak go into central kitchen. Kita nak buat betul-betul macam nak betul-betul fokuslah buat dalam bentuk sejuk beku. Mungkin kita akan diversify buat produk lain selain pada ayam serai. Kita akan buat patty, untuk burger patty sebab kita dah pernah R&D dan juga sausage bun. Tapi bukan sahaja sausage kita letak ayam serai dalam bun. Baik. Tetapi memang akan orang kata incorporate ataupun masukkan elemen serai inilah. Ya, ya, betul. Maksudnya kalau untuk patty ini orang kata trade secret tapi tak apalah cakap je lah kan. Tak ada benda nak rahsia. Kalau macam patty mungkin instead of kita letak batang serai which tak logik, kita akan letak mungkin dia punya essence of serai tu. Sebab serai ni yang memaniskan, yang ada distinctive taste dia tu. Jadi selain keharuman dia tu kan. Okey, baik. Untuk variasinya sekarang ini memang ayam sahaja. Ayam sahaja setakat ini. Kita belum cuba. Mungkin selepas ni lepas yang kalau Yana suka beef, mungkin akan explore juga beef. Untuk Yana? Yang untuk Yana saja. Okey baik, mungkin ada dalam kalangan penonton sekarang ini yang nak membuat tempahan dari Puan Anne, bagaimanakah caranya? Boleh kunjungi Instagram kami di ayam_serai_ria. Baiklah ayam_serai_ria itu Instagram dan Instagram sahaja. Okey, baik. Kalau nak buat tempahan, boleh terus ke Instagram ayam_serai_ria. Baik, sekejap lagi kita nak lihat hasilnya. Okey, sebenarnya dah ada di sini. Okey. Yana cuba. Ya, bolehlah Yana cuba. Dan sambil-sambil Yana mencuba ini, Rina akan kongsikan menu yang seterusnya. Tetapi sebentar sahaja lagi. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jemputlah juga. Silakan.